ambil dua ayat gini deh, dua ayat. Satu ayat Yasin, yang duanya Wal Quranil Hakim. Masya Allah. Jadi sini lah orang kita bagi orang yang tadabur. Ayat ni dia sedap. Dia rasa suka, rasa seronok. Dan kenapa? Kerana dia tahu makna banyak. Jadi kita ni kalau tahu makna ni, ibadat kita kau seronok. Kau masuk. Ya. Yeah. Lepas tu kau tambah iman. Allah. Sebab tu orang nak sihat, pemuda-pemudi sih. Ya. Yeah. Dia bunyi air. Hmm. Bunyi air ni hok molek sekali daripada riadiat. Orang lari, orang main kotu main. Orang bunyi air ni molek sekali. Apa pun kerana dia jetak habis. Tangan dia, kaki dia, dia beri habis. Hmm. Dia beri habis. Sebab tu budak-budak dia wahai air. Hmm. Dia wahai nak bunyi air nak apa. Orang panggil fitrah. Ya. Yeah. Manusia nak ke air. Dia sulus, sulus daripada kita tu air. Ya. Yeah. Ha, lepas air basah. Ha, lepas air basah. Lepas tu orang wahai bunyi air ni orang sehat. Nah, supaya itu ikut orang wahai baca Quran ni orang sehat. Ha, kenapa? Kerana mata dia, mulut dia, telinga dia duk baca Quran, duk gapo Quran. Sebab tu dari Ramadan ni orang hak tak serta Quran langsung nak kata kurilah puasa dia tu. Kurang puasa dia. Ha, tapi saya nak lagi seh. Ya. Yeah. Bunyi air ni rajin tu. Hmm. Tapi hok yang sekali orang nyele tengok bagai bawah tanah dalam air. Oh. Eh, kalau antar lagi kepada apa laut luah, laut besar tu dan nak pergi di bukit, pergi pangang apa tu. Ada orang tu bunyi air. Itu apa? Itu nyele air, nyele patak tu. Sa itu 50 mik, 1 mik. Kenapa? Karena ia ada itu apa? Bunga-bunga yanguk dalam tu. Orang biasa tak boleh tengok, orang biasa tak boleh tengok. Lepas tu, dia kena orang berahi, orang tahu, lepas tu orang ada ruwi. Allah. Support tu juga. Dah, baca Quran, orang bunyi air. Tapi, orang nyeleh tadi, orang tak dapat ayat Allah. Dia nampak asrat dalam air tu, gapo, dalam laut tu, gapo tu. Support tu juga kalau kita tak dapat ayat-ayat tu, hey, ingat saat ni kita main dua ayat. Ya. Setengah jen ni dua ayat. Ya. Yeah. Mana tak lagi lama, tak lagi banyak, tak lagi lama. Tapi nak ayat tu lah. Buat kita tambah email kita. Tambah email kita. Syukur tengok hakim dah ni. Yeah. Wal Quran hakim. Allah Ta'ala mula dengan kosam, mula dengan supoh ni. Nak ayat tu ada kebaikan, ada kepentingan. Lepas tu belakang dia tu, kau comel lagi. Al-Hakim. Nak ayat tu hai tu. Hakim, mahkum, hakim. Masya Allah. Allah Ta'ala tahu belakang apa yang kita itu dia buat apa yang kita itu tikah laku kita. Lepas tu semua Allah Taala bagi kita dalam ayat Quran semua tu kita kalau kita baca tak ada benda kurang dan tak ada benda buat bagi kita tu syok lagi apa hak tu hak bagi kita. Ha ni ayat tu kebijaksanaan Allah Taala dalam tiap segi. Dalam segi bahasa, dalam segi sifat, dalam segi hidup pada segi apa nak kata tak ada kita nak gigi kata kurang sini Quran ayat ni kurang sikit ni deh kenapa kerana model baru ni dah ni model baru ni deh ada murid pergi atau model baru zaman globalisasi zaman tidak ada batas ni nak kata Quran tu lama 1400 tahun lebih dah tak boleh guna konon sekarang ni bukan dia kalau kita baca berhatu kita tadabbur ayat Allah Taala nah ayat tu ayat Quran tu ayat kita lama tu cuma kita tak pandai guna kita tak ambil Quran mari pakai mari copy buat jadi hidup pe kita